Hello, dalam video ni kita akan ditunjukkan spin text lah. Okay, apa itu spin text? Alright, spin text ni kita akan banyak guna di post to group. Okay, di mana spin text dia berfungsi untuk pelbagaikan ayat setiap kali nak post content to group lah. Okay, dia bermula dengan dua ni. Okay, dua tanda ni. Kemudian tuan puan letak ayat satu, okey, palang, ayat dua, palang, ayat tiga, palang, ayat empat, palang dan tutup balik. Okey, unlimited, alright, dia unlimited. Okey, so sebagai contoh, dua kurungan, saya bestnya dapat makan kek sedap ini. Okey, ayat ni boleh space, tapi yang tak boleh space adalah palang. Okey, dah habis tu ayat palang terus tanpa space, kemudian mula balik ayat yang lain, jangan ada space. Mantapnya dapat makan kek sedap ini. Palang. Okay. Wow. Dasarnya kek ini. Okay. Kemudian nak tutup. Tak payah space. Tutup. So itu punya spin tag. So robot akan post ayat. Ada berbit. Tuan puan boleh buat macam ni. Unlimited tau. Okay. So ayat dia berbeza-beza akan dipost oleh robot ke group-group lah. So kita tekan start tengok. So group list, saya dah tarik keluar group list. Okay, so group first adalah jom iklan di sini. Okay, post to group ni punya ni spin text ni boleh guna juga di auto engagement lah. Auto engagement untuk spin ayat. Pelbagai ayat bila nak komen dekat wall kawan-kawan lah. Okay, so dia masa mula-mula tu dia loading sikit lah untuk mula. Nampak lah, robot pilih ayat ni. Dia pilih ayat wow dulu. So setiap kali posting ayat berbeza-beza, so Facebook susah nak tangkap lah. Facebook susah nak anggap kita sebagai spam. Okay. So tadi ayat pertama yang ini. So kita tengok ayat kedua dia keluar apa pula. Dia keluar yang ni pula, mantapnya kan. So dia akan ayat-ayat berbeza setiap kali post. Okay, banyak mana spin text pun tuan-puan boleh buat lah. Lagi banyak, lagi dahsyat lah, lagi best. Okay, itu saja spin text.